Pada bulan ini, 26 September 1958, telah berlangsung majlis perasmian Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Brunei. Majlis perasmiannya telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Maulana Al-Sultan Seri Muda Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin. Istiadat pembukaan itu telah dihadiri oleh para tetamu dari luar negeri yang terdiri daripada raja-raja dan pembesar-pembesar tanah Melayu serta tetamu-tetamu khas yang lainnya. Di samping itu, kira-kira 5,000 orang juga telah menghadiri majlis tersebut. Majlis perasmian masjid dimulakan dengan bacaan selawat sebanyak 3 kali oleh Yang Amat Mulia, Pangeran Shah Bandar Haji Muhammad Saleh, Kadi Besar Negeri Brunei. Sejurus selepas itu, Duli Yang Maha Mulia telah berkenan memotong pita berwarna kuning, putih dan hitam, melambangkan bendera negeri Brunei yang direntangkan di pintu utama masjid itu. Kemudian bendera masjid dikibarkan dengan diikuti bunyi tembakan meriam. Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan masuk ke masjid bersama-sama dengan para tetamu negara dan diikuti oleh rakyat dan penduduk Islam di negara ini amnya untuk bersembahyang fardu Jumaat. Sebelum itu, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran telah disampaikan oleh Awang Yusuf bin Abdul Latif dan Awang Serbini bin Haji Yaakob. Sembahyang fardu Jumaat telah diimamkan oleh Yang Mulia Datuk Dr. Awang Haji Abdul Jalil bin Hasan, Penolong Mufti Kerajaan Johor pada ketika itu. Masjid ini terletak di Pekan Brunei yang sekarang dikenali sebagai Bandar Seri Begawan, berhampiran dengan Sungai Brunei, dan masjid ini dibina dengan menelan belanja kira-kira 7.7 juta ringgit. Reka bentuk masjid ini pada keseluruhannya adalah hasil kreatif Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Maulana Al-Sultan Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin. Pembinaan masjid ini bukan semata-mata sebagai tempat untuk beribadat, bahkan ia turut berperanan sebagai tempat untuk mentadbir negara, pusat perkembangan ilmu, perpaduan muslimin, ketahanan ummah dan sebagainya.